Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal finally tertunggu-tunggu gambar Yim dan Ungku Ismail, kata netizen. Video percutian Nat Zainal dan Ungku Ismail Aziz bersama anak Nat, Fahad Ibrahim, buat peminat teruja. Wah, manjanya Yim dengan ayah Mael. Sweet family sangat. Meninjau ke akaun Instagram Nat Zainal, perkongsian terbaru Nat telah meraih perhatian ramai. Nat telah memuat naik sebuah video yang memaparkan percutian Nat dan suami. Ungku Ismail Aziz bersama anak Nat iaitu Fahad Ibrahim atau mesra dipanggil Yim. Nat membawa Yim sahaja sebagai percutian Yim sebelum melangkah ke tahun 1 yang mana sesi persekolahan akan dibuka tidak lama lagi. Nat tidak membawa anak keduanya iaitu Budi Kalsum, mungkin juga kerana masih kecil lagi. Gambar-gambar yang dikongsikan dapat dilihat kemesraan Yim bersama bapa tirinya iaitu Ungku Ismail. Ini merupakan kali pertama Nat berkongsi gambar mereka bersama walaupun tanpa kehadiran Song. Perkongsian video ini telah menerima lebih 13,000 tanda suka daripada warga Nat sejak ia dimuat naik dalam tempoh 4 jam yang lalu. Terserlah kebahagiaan Nat bersama Ungku Ismail dan ia membuatkan ramai peminat gembira. Di ruangan komen, ramai peminat teruja melihat kebahagiaan Nat dan suami. Antara komen-komen yang diberikan, "Alhamdulillah, semoga berbahagia Nat dan suami di samping anak-anak. Terpaling sesuai, kiranya ni trip bagi abang happy-happy lah before masuk school." Wow, mesti abang happy jadi focus of attention. Mana Som, kesian Som kena tinggal. Moga bahagia selalu, dek. Alhamdulillah, semoga Nat dan suami dipelihara Allah dari perbalahan. Sentiasa hidup rukun damai, berkasih sayang, saling hormat menghormati, kekal hingga ke syurga Firdaus. Amin, ya Rob. Muka Nanat nampak matang sejak kahwin dengan Ungku. Sweet, semoga berbahagia Nanat. Til Jannah, love. Ni mesti me time with Abang Yim dulu. Next, nanti Som pula kan? Dah makin dewasa, comel Yim. Sat je dah nak melangkah Raja 1 ya? Nanat pun makin seri sekarang. Semoga Allah berikan rezeki melimpah ruah buat keluarga Nanat dan Ungku Ismail. Melihat Nat dan Ungku, masih teringat seolah-olah masih dalam watak drama Cina buta. Terkesan sungguh drama tu. Finally, I tertunggu-tunggu pitch Yim and Mael ni since you guys announced your marriage. Have fun, Abang Yim. Som tak sedih ke Nanat tak bawa bersama? Wah, nampak gembira Yim dengan trip percutian daripada Nat dan Ungku Ismail. Semoga jodoh Nat Zainal kali ini berkekalan hingga ke akhir hayat dan dikurniakan cahaya mata yang comel-comel. InsyaAllah. Amin. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.